Assalamualaikum, salam sejahtera. Berjumpa sekali lagi kita di segmen Jejak Legenda Piala Malaysia. Dan untuk segmen kali ini, tetamu yang agak istimewa. Kalau dulu zaman 90-an, tahun 2000, sebut saja nama penjaga gol ni, Khairul Azman Mohamad. Siapa yang tak kenal? Salah seorang penjaga gol yang cukup legenda dalam sejarah bola sepak negara. Jadi, apa khabar? Abang Khairul, jauh kita datang dari sebenarnya orang datang ke Sabah untuk berjumpa dengan Abang Khairul. Jadi, terima kasih kerana sudi bersama dengan kami untuk segmen Jejak Legenda Piala Malaysia ni. Jadi, 5 kali penampilan final Abang Khairul. Satu bergelar juara, 4 orang kata berakhir dengan memori yang agak pahit lah. Tetapi, kita start dulu dengan cerita sebuah Pahang 92, final pertama Abang Khairul. Boleh kongsikan apa yang detik menarik kemenangan 1-0 ketika itu berdepan dan kedah? Alhamdulillah, masa di Pahang tu memang memori yang amat manislah. Dengan usia muda, dengan masa tu Pahang, orang cakap pun pasukan bintang-bintang. And then malam final tu pun tak boleh tidur. First time final kan untuk Malaysia untuk Pahang. Alhamdulillah, satu apa ni, yalah, satu orang cakap kejutan untuk Pahang juga. Lepas tu Kero pun main pun so far malam tu pun alhamdulillah. Dengan teammate sebelah sana tu Azmi Mahmud. And then memang orang cakap perkara tak dapat dilupakan lah. Boleh katakan tahun 92 ni antara tim terbaik Pahang sepanjang abang sama Pahang, dan juga mungkin abang ada follow Pahang, tapi mungkin 92 tu ramai kata antara tim terbaik Pahang. Dia bermula 1991. Dan oleh Raja Muda Pahang, Tengku Berhaman. 91 buat tim bintang, tak jadi. 92 tu baru menjadi dengan tim-tim yang ada dengan Pandi semua, Zainal, Dola semua. Dengan gabungan pemain-pemain senior dengan pemain muda kan. Baru apa ni menjadi. Boleh katakan masa tu pun lebih separuh juga anak jati Pahang dalam tim? Ya, separuh anak jati. Separuh. Yang penjaring gol masa itu Zohan Mizan. Sok masa ni lah, orang Pahang. Ya, masa orang Pahang. 1994, Pahang apa ni, final dengan Singapura. Actually, pagi tu ada panggilan yang menyediakan lah pasal arwah Nenek Min kan. Pagi tu, dengan sedih, lepas tu Coach Tajudin sudah datang pergi bilik. Dia tanya dengan apa ni, Kerong macam mana, sama ada boleh main ke tak boleh. Terus jatuhkan dengan Coach Tajudin, InsyaAllah saya akan usahakan dan buktikan kepada arwah nenek lah. Tapi sebaliknya berlaku, yang menimpa kepada pasukan Pahang dengan kekalahan 4-0. Lagi amat memudikkan lah. Betul lah. Okay. Itu final kedua dan juga final terakhir bersama Pahang eh? Ya, betul. Betul. Jadi selepas itu berhijrah ke Sabah. Time itu boleh katakan Abang Khairul menjadi salah seorang legenda Sabah lah. Di mana agak lama dengan pasukan Sabah. 3 kali final, sayang sekali tak ada rezeki untuk satu pun. Tetapi bila kita kenang kembali ketiga final tu, mungkin 96 itulah yang orang kata paling dramatik sekali, penentuan penalti. Betul. Itu yang pengalaman yang tak dapat Khairul lupakan lah, daripada start permulaan sampai ke penentuan sepakan penalti. Yang paling yang Khairul dapat lupakan yang menyebabkan dengan penalti golden goal. Memang dapat berjaya menepiskan bola tu. Tapi yang paling sedih bila yang knockout 5 biji tu tak dapat save. Tak dapat save satu ni. Itu kat situ sekali lagi Khairul ingin memohon maaf kepada rakyat Sabah pasal tak dapat membawa pulang Piala Malaysia ke negeri Sabah. Yang 5 penalti tu, walaupun yalah Brian Najul tak dapat menjadikan gol, pasal bola sepak ni apa pun berlaku. Betul. Kita akan usaha juga, tapi itulah keputusan dia tetap menyebelahi ke pasukan Selangor. Jadi bagi Khairul pula, ialah itu satu pengalaman yang baik untuk pemain-pemain player Sabah kan, untuk memandang masa apa ke depan. Pasal kalau kita nak memikirkan untuk kekalahan untuk malam tu, tiada gunanya kan. Tapi bagi Khairul lah, so far lepas tu permainan pasukan Sabah amat digerungi oleh mana-mana pasukan masa itu.
Kemudian 6 tahun kemudian saya lagi ke final 2002 eh. Sekali lagi berjumpa opener yang sama, Selangor 1-0 tewas. Golden goal. Golden goal. Jadi sekarang ni ambil raya kat sini. Dekat sama. Boleh kongsi sikit kata game tu. Amat menjadikan pasal yalah golden goal. Pasal bola tu bila Amri shoot reflect kena salah seorang kaki, pemain Sabah. Oh. Kalau tak silap Cairo Mazhaimon. Tapi okay, bukan sekali pandai juga kan. Betul lah. Pasal dalam bola sepak apa-apa boleh berlaku. Kemudian tewas kali kedua pada Selangor, tapi ada rezeki untuk next year 2003 berdepan dengan MBPJ. Saya masih ingat lagi masa 2003 tu ramai yang melihat Sabah antara pasukan pilihan untuk muncul juara, tetapi bisa Juan Manuel Aristegui dan juga Bruno Matilotto menjadi pemusnah pada Sabah. Jadi utama tu MBPJ. Memang amat menjadikan pasal sebelum final tu memang keyakinan kami memang tinggi. Tapi bila berdiri di final tu, ialah first half kami ketinggalan 1-0. Lepas tu sponsor kedua tu kami bangkit dengan keyakinan tinggi, tapi disebabkan salah seorang pemain Sabah kena red card. Itu yang di sana yang nampak kita punya kejeduhan pasukan Sabah. Tapi bagi Kero pun masa tu, MVPJ pun walaupun dia underdog, tapi dengan coachnya Dora Saleh, dengan kualiti pemain yang dia ada, dia adun ke pemain-pemain tu nampak the best. Dengan keyakinan yang dia orang ada walaupun underdog. Kebetulan bekas rakas pasukan eh. Ya, betul. Dora Saleh dan juga national team dulu. Betul. Adakah rasa faktor tekanan sebab yalah dah tewas dua kali final sebelum ni? Ada juga sebenarnya yang mengganggu Sabah masa final 2003 tu? Tak ada. So far yalah kita pun yalah dengan keyakinan tinggi 2 tahun betul-betul kami pergi final dengan keinginan tinggi, tapi itulah bola sepak. Dengan apabila kita ambil mudah menghadapi menentang dengan perlawanan yang kita apa musuh kita yang hadapi, itu akibat dia. Antara tiga final ni, mana final yang abang rasa antara tim yang terbaik dan juga momen final yang tak boleh lupakan? Abang nampak 1996. 1996 eh? Kenapa bang? Itu memori yang tak dapat dilupakan pasal di sana, kata silap abang, kita dekat Sabah ada satu apa tu gegaran tu yang sama stadium jatuh tu. Dan kami harap kami dapat bawa balik Piala Malaysia tu untuk yalah, dan walaupun dah rakyat Sabah dalam kesedihan, hanya untuk cakap kalau boleh tak nak semualah kesedihan tu dengan kegembiraan untuk bawa balik Piala Malaysia kan. Tapi itulah, sekali lagi kami minta maaf tak dapat bawa balik Piala Malaysia tu. Kita tahu abang dah lama berkhidmat dengan Sabah. Saya rasa sudah tentu abang ingin melihat Sabah boleh memenangi Piala Malaysia satu hari nanti. Setelah sebelum ni tiga kali masuk final tewas, mungkin pada bila-bila pada masa depan? InsyaAllah, kalau macam abang nampak pun, pengurusan pun dah betul-betul komitmen dengan bola sepak Sabah. Harapan abang sekarang ni ialah daripada start pegawai, coaching staff, dengan pemain semua yang telah terpilih bagi kerjasama yang terbaik lah. Sebagai satu pasukan yang profesional. Yang abang nampak pengalaman di Johor dengan Tukumoto Johor, memang mana-mana tim abang pergi memang jauh dia punya perbezaan dia, jauh daripada segi profesional dia tu. Jauh. Baik. Hopefully Sabah pun boleh buat sesuatu lah. InsyaAllah. Baik.